hilang perabot. Setakat ni sebab bila kita sampai, sekarang tu kita nak masuk ke kawasan kebakaran tu, bumbung dah runtuh. Ha, bila bumbung runtuh, ini agak menyukarkan kita untuk masuk lagi lebih dalam. Ha, walaupun kita menggunakan akses keempat-empat akses lah, ruang yang ada kita membuat pemadaman. Dan kita dapati dia punya caman tu lah, bumbung yang boleh runtuh lah. Tapi bila kita sampai tu memang almost dah runtuh bumbung. Kita sampai tu api, bumbung sampai memang api dah merata lah. Kita telah menyiasat dan mengenal pasti tidak ada sesiapa di dalam semasa kejadian lah. Dan kita dapat mengesan dengan tuan punya kilang lah.